Anas Soeharto. Pada tahun 1860 di desa Kumbayau yang selanjutnya tersebut sebagai Tambai Mekah, terjadi peperangan antara rakyat Banjar dan pasukan Belanda yang dipimpin Kolonel Perspeyek. Pasukan Belanda dengan bengisnya membakar rumah-rumah penduduk, menyiksa dan membunuhnya. Adalah Saranti sebagai anak kandung Panembahan Aling merupakan wanita pejuang Banjar dengan gagah berani memimpin peperangan melawan tentara Belanda. Bagaimana kegigihan perjuangan dan keberanian Saranti? Saksikan drama kolosal Perang Banjar oleh Sanggar Pahimungan SMA Negeri 4 Banjarbaru. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Sanggar Pahimungan SMA Negeri 4 Banjarbaru. Thank you.
Gilang Sanggar Pahimuan SMA Negeri 4 Banjarbaru dengan tema Saranti di bawah binaan Bapak Dr. Andos Soeharto. Apresiasi lagi tepuk tangan untuk